sekarang kita lagi ada di Benteng Betawi, stasiun Benteng Betawi. Kita lagi nunggu kereta mau ke Kota Tua ya. Dan tembusan. Jadi ya masih lama keretanya. Jadi kita tunggu. Gue dikerjain nih sama dia nih. Udah. Ini dikerjain. Di mana sekarang? Lagi berhenti. Lagi macet keretanya. Stasiunnya habis. Sekarang udah mau nyampe di stasiun Kampung Bandan. Kita transit dari Kampung Bandan. Kita akan turun ke Jakarta Kota stasiun. Ada Arvin. Mengerikan. Itu tingginya. Oh, ada bangku. Ada tangga ternyata. Tinggi banget ya. Etsu dan Eiban. Sekarang kita udah nyampe di Jakarta. Jakarta Kota. Dan kita mau ngapain di sini? Ini belum ada tujuan. Jadi kita nggak ada tujuan, cuman kita jalan. Iya, muka gue putih banget kena cahaya matahari sih. Belakangnya. Sekarang gue udah panas nih, panas di udah nyampe di Kota Tua nih, panas. Tuh, this is the old city of Jakarta, Indonesia, alias Kota Tua. Oke, jadi anginnya sih kencang, cuman ya asal tahu aja di sini panas nih, lihat mataharinya di belakang gue. Oke, sekarang kita lanjut jalan dulu ya. Dan kita sekarang akan masuk ke Pattaya. Sekarang kita di halaman belakangnya Fatayla. Umur. Nih, kita mau masuk ke penjara Botana. Mau di penjara kita. Ya gila, kalem di kelihatan. Ya, gue serem deh. Bawa aja. Dan ini bisa dibayangin ya, apa namanya? Dulu di sini itu nggak cuma satu orang loh yang dikunci. Dan ini dulu di sini ada banyak orang dan berat, dan itu semua dikunci di rantai supaya nggak kemana-mana. Nah, ini kita sekarang lagi ada di dalam penjara. Ini ada pengurusan kita. Auranya ada iya. Yes. Jika Anda lihat di sana itu gelap. Besi ya, Pak. Ini bukan batu pak. Besi. Ini besinya. Berat aja. Asli itu buat apa? Bisa kayak gini ya. Dan zul kaki ya biar bisa. Gua enggak kuat ya, gua. Belum mau
Iya, barang apa tempat kecil. Enggak tuh gua tetap itu baunya bau besi gitu. Oh. Sumpah gua tadi enggak tahu kenapa apa gua fobia ruang sempit ternyata atau gimana oksigen, gitu. Dan oh iya, lu hati-hati ya kalau misalkan ke daerah sini. Hati-hati pokoknya kalau misalkan ada orang nanya, lu lagi misal lu megang barang deh, barang berharga kayak misalkan megang Depot. Kamera atau megang HP gitu, terus tiba-tiba ada orang nanya. Ya, pokoknya dia kayak seolah-olah kayak mau kemana lah dia nanya gitu. Kalau bisa jangan sih ditanggapi. Lu jangan tanggepin. Karena biasanya tuh pokoknya nanti barang lu langsung pindah tangan. Itu dia kayak ngehipnotis mungkin ya. Atau mungkin kita dibikin lengah atau apa gimana gitu. Pas tadi tersugesti. Pas gue nyampe baru turun dari stasiun kota, itu kan gue jalan beramean. Terus udah gitu gue tiba-tiba ditanya misi mau nanya dong. Tapi gue lewatin, bukannya karena gue jahat atau apa ya, tapi ya gitu lah. Soalnya itu udah biasanya udah modus, modus kayak gitu. Jadi lu hati-hati kalau lu jalan-jalan. Itu gak cuman di kota tua juga, di semua tempat, pokoknya tempat-tempat yang ya yang lu jarang datengin lah. Sekarang udah nyampe di Kalijodo. Sekarang kita mau lihat. Nah, jadi this is inilah taman Kalijodo. Si bapak ini kesian ya, dia sedang sendirian. Mau kemana lagi kita? Jalan lagi. Sekarang kita ada di stasiun. Bagaimana pengalaman naik kereta? Gerogol. Nah, jadi ini lagi nunggu keretanya, katanya lagi di stasiun Duri. Lagi ketancep Duri di stasiun. Ban bocor. Ban bocor katanya, lagi ban bocor. Isi bensin dulu dia. Isi bensin. Apalagi sebutin lagi alasan-alasan yang masih bisa diterima. Listriknya kurang. Mati lampu, iya. Gitu ya. Makin konyol nih, makin konyol. Latihan su.